katakan seisi langit dan bumi, seisi langit dan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Teras, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada sahabat Teras yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sahabat Teras, pada kesempatan kali ini kami akan memperkenalkan dulu kegiatan yang ada di Teras Al-Hidayah. Bahwasanya Teras Al-Hidayah ini bukan hanya mengelola pendidikan anak-anak, bahwa Teras Al-Hidayah pun mengelola majelis taklim ibu-ibunya. Dan alhamdulillah sekarang ada jamaah majelis taklim. Pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan hasil kreasi dari ibu-ibu majelis taklim Teras Al-Hidayah. Di antaranya ini replika bunga dari kertas yang dari kantong plastik yang dibuat oleh ibu-ibu majelis taklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Teras Al-Hidayah dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Wati, di jamaah majelis taklim Teras Al-Hidayah yang beralamat di Kampung Jati Mulia, Desa Cibungur, Kecamatan Bungur Sari, Kabupaten Purwakarta. Kali ini kami akan mereview hasil kerajinan tangan dari plastik selama kami mengaji di Majelis Teras Al-Hidayah. Ini replika dari bentuk bunga anggrek. Ini juga bunga anggrek bulan. Ini kuping gajah. Ini suksom, suksom merah. Dan ini anthurium, bunga anthurium. Mungkin sahabat Teras ada yang bertanya ya, kira-kira proses pembuatannya ini bagaimana? Silahkan nanti dikasih tahu kepada sahabat Teras. Cara pembuatannya, ini menggunakan kantong plastik. Kalau bisa kita menggunakan yang ada aja di rumah sebelum membeli. Misalnya plastik bekas, bekas belanja. Sahabat Teras bisa memanfaatkan bahan plastik di rumah, jangan dibuang. Bisa dijadikan kreativitas, replika bunga-bunga seperti ini. Oh, berarti bahan bekas juga bisa digunakan untuk membuat proses seperti ini? Iya Pak, betul. Iya. Berarti sahabat Teras, kita bisa memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai di rumah kita, bisa digunakan untuk tanaman seperti ini. Nah, kira-kira untuk satu pohon ini menghabiskan berapa hari waktunya? Atau satu tanaman hias ini? Iya, tergantung itu juga Pak. Mulai dari yang terkecil, misalnya 2 hari. Hari, kadang kita bisa buat yang lebih besar lagi sampai makan 1 minggu. Oh, 1 minggu. Berarti lumayan juga ya, sahabat Teras, membutuhkan waktu yang lama ya. Tapi alhamdulillah hasilnya ini bagus sekali. Ini bisa dilihat hasil kreasi dari ibu-ibu majelis taklim Teras Al-Hidayah. Nah, sekarang mengenai harga, kira-kira ini mulai dari pot yang terkecil sampai yang terbesar, harganya berapa nih? Siapa tahu Pak Sahabat Teras ada yang mau beli ya. Silahkan. Ini dari harga yang terkecil Rp40.000. Dari anggrek Rp70.000. Iya. Suksom Rp60.000 sama anthurium Rp60.000. Ini bedanya, ini sama ini tingkat kesulitannya beda ya, Sahabat Teras. Beda, soalnya tingkat kesulitannya beda, makan waktunya juga beda. Oh, berarti yang lama waktunya berarti harganya mahal? Iya, soalnya ini lebih teliti dari bentuk, detail. Oh, berarti harga itu dinilai dari tingkat kesulitannya ya? Misalnya yang lama pembuatannya berarti harganya? Iya, sesuai tingkat kesulitan, ukuran, dan pembuatan waktu, makan waktunya. Nah, ini ya sahabat Teras, hasil dari kreasi ibu-ibu majelis taklim Teras Al-Hidayah. Nah, ngomong-ngomong, kalau misalnya sahabat Teras mau memesan nih, kayaknya ada yang tertarik ya. Bagaimana cara pemesanannya atau menghubungi siapa? Silakan. Sahabat Teras yang berminat untuk membeli replika bunga anggrek dan bunga suksom dan yang lainnya bisa menghubungi 0813 8143
5676. Sahabat Teras juga bisa menghubungi Instagram Watisari 01 dan Facebook Watisari. Yang sama nanti di deskripsi ya Sahabat Teras, kita lihat nomor yang bisa dihubunginya. Ya Sahabat Teras, sebagai penutup mungkin ada yang ingin disampaikan oleh perwakilan dari Ibu-Ibu Majestatif. Kami persilakan Sahabat kesan dan pesan untuk Sahabat Teras. Ya, terima kasih kepada Teras Al-Hidayah sudah membimbing Ibu-Ibu Pengajian Majelis Teras Al-Hidayah dan semua warga yang ada di sini, terutama untuk anak-anak sampai orang dewasa. Mudah-mudahan Teras Al-Hidayah lebih maju dan berkembang lagi. Amin. Buat Sahabat Teras yang belum subscribe, jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Alhamdulillah Sahabat Teras, itulah review dari replika bunga-bunga plastik hasil kreasi dari Ibu-Ibu Majelis Taklim Al-Hidayah. Mudah-mudahan kita doakan kerajinan ini lebih berkembang juga dan juga mudah-mudahan bisa menjadi sumber penghasilan bagi ibu-ibu yang ada di sini. Sekali lagi bagi yang berminat silakan hubungi nomor yang tadi atau bisa menghubungi Instagram Teras Al-Hidayah. Insya Allah nanti akan berlanjut dengan konten-konten tutorialnya. Ikuti terus kami, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.